Ikut kan kau. Wih, apa besar ini? Ada lagi besar, guys. Okay, guys, rasanya kat sini adalah seekor dua yang sangkut lagi. Macam ada yang besar. Jom kita try tuai dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap adalah. Alright. Ada seekor. Ada dua ekor. So tilapia ada dua ekor, keli ada tiga ekor. Yang seekor ni rasanya boleh lepas ni, tapi dia tak lepas. Okay. Macam pegang ni. Eh, tak boleh? Tak boleh, saya tak boleh buang. Okay, tak apa. Kita taruh sini. Papa nak masuk pun boleh. Okay, guys, alhamdulillah ada. Ha? Papa nak masuk pun boleh. Sini lah, masuk lah. Tapi, ya, tolong. Sini lah, sini. Ini rendah sikit. Okay, guys, dalam ni adalah seekor dua yang tak lepas. Ha, jadi, inilah harapan kita untuk makan. Yang terlepas je. Satu, dua, tiga. Okay, pegang ni, jangan lepas tau. Ni harapan kita nak makan ni. Jom kita cek lagi. Harapan. Ush, melompat ni. Ui, ada lagi ya guys, Imsa. Ada, ada, ada. Yang sini kecil-kecil. Yang sini tadi besar-besar. Kalau kat sini banyak guys. Kemungkinan yang besar-besar masih menyuruk. Okay, jom. Jom, mana sanggup? Sanggup sini. Pak ni. Ini. Pak, pak. Takut. Tenang sikit, tenang sikit. Okay dah, eh belum. Okay dah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Banyak juga tilapia dalam ni. Baik, jangan terlepas. Okey, biar dalam ni. Nanti kita angkat tengok ada yang sakut tak. Eh, apa kat sini? Ikanlah. Tapi. Okey. Wah, ada, ada. Ada besar, ada besar, guys. Kita jangan terlepas, Jem. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, sini. Ya. Okey, sikit lagi guys, nak habis. Ui, ada besar. Ada lagi besar, guys. Ada lagi besar. Oh, nyorok eh. Jangan melompat eh. Ada, guys. Ada, ada, ada. Ada, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkut kan kau. Wih, bapak besar yang ni. Ada lagi besar, guys. Alhamdulillah, nasib baik gaban tuai secepat mungkin. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tuai dia, dia akan makan ikan lain. Ataupun makanan yang kita campak, dia je dapat makan. Oh, kau menyorok eh. Kau ingat kau boleh lepas? Okey, tinggal sikit lagi. Dua, tiga kaut lagi. Okey, sini jom. Kita taruh semua dalam ni. Sekejap lagi kita tengok hasil dia. Surprise! Jangan angkat dulu tau. Surprise tau. Ya.
Ada yang besar. Yang kecil ni kena rajin kan saya. Kalau kita tak rajin, nanti yang besar terus besar, yang kecil terus kecil sebab tak dapat makan. Yang besar saja dapat makan. So yang besar pula, kalau kita campak pellet, dia je yang dapat makan. Kalau dia dah besar nanti, dia makan yang kecil-kecil pula. Allah, lepas pula. Ini besar. Ini seekor tadi besar. Sekejap, apa nak tuai seekor-seekor. Tak bagi cannya. Jangan bagi seekor pun terlepas. Wih, lenguh. Gila kan? Ada lagi guys, ada lagi. Harapan kita nak makan lagi, insyaAllah. Ada beribu-ribu. Lepas cincang. Okey. Okey, habis. Ini last. Ini last. Okay guys, korang kena stay tune. Kejap lagi kita nak tengok hasil dia. InsyaAllah, mudah-mudahan banyaklah yang hangkut. Sebab Gaban dah sangat nak makan ikan keli sambal. Alhamdulillah. Settle lah. Habis. Habis dah. Habis. Okay. Yup. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok hasil dia. Pam, pam, pam. Papa, sini ada lagi. Itu memanglah yang kecil. Kita tengok guys. Harap-harap banyak. Yang jangan sekok pun tak ada. Ada. Hasil pertama. Banyak juga guys. Yang besar gila pun ada. Tadi ada sekok besar. Yang ni pun ada sekok besar. Jom, jom. Kita siang. Kejap lah. Sabar. Hasil ni kena pegang je. Kang jatuh. Ni nak cem garik kat apa? Okey. Satu. Yang tangan basi depan lagi. Ha, satu, dua, tiga. Ini hasil pertama kita. Papa, aku cabut. Papa kena tu. Cari. Ha. Ada juga telapia dalam ni. Okey guys, alhamdulillah. Kita punya hasil. Ada jam, ada lagi. Ada ikan. Ya. Okay guys. Ini hasil tuayan kita. Boleh dikatakan yang pertamalah. Korang tengok kat situ ada dua ekor yang sangat besar. Yang itu yang Gaban tak minat. Sebab apa? Sebab pembesaran dia terlalu jauh beza dengan ikan keli yang lain. So ini tidak adil. Sebab apa? Dia je nak makan. Alhamdulillah kita dapat keluarkan secepat mungkin. Lepas ni yang lain alhamdulillah selesalah dia untuk berkongsi rezeki dengan ikan-ikan yang lain. So guys, rasanya sampai sini saja dulu. Ini ikan pertama tadi yang Gaban tuai yang pertama. So ni yang pertama kita dapat tadi. Besar guys. Memang besar. Tak adil tau sebab masuk semua satu saiz. Sekali keluar dia seorang je besar, yang lain kecil lagi. So ada juga ikan tilapia yang kecil tapi terperangkap dalam ni, kita kena keluarkan juga. Jadi insyaAllah nanti kita nak buat sambal, keli sambal ke keli cekur ni macam? Keli biasa? Keli goreng? Keli rangup. Macam boleh kata keli rangup guys. So rasanya sampai sini saja dulu. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay guys, sorry sebab tadi kita tak belanja ikannya secara detail. So kita keluarkan. So inilah hasilnya. Cepat baik nanti kena sengat jam. Korang tengok kat sini. Yang ni paling besar ni yang cempegang tadi. Pegang sikit jam. Tu yang paling besar yang mula-mula kita dapat tadi. Betul adalah 2-3 ekor yang yang ni mana? Yang ni. Yang ni pun besar, yang ni besar. So kata lapian yang kecil-kecil ni kita akan lepaskan. Kita tak nak lah.
makan dia kecil-kecil lagi. So kau boleh bram. So ni besar je. Ni kecil lagi. Besar. Tengok guys. Besar guys. Tengok ni. Besar. Ah bapa. Kau tiga ekor je besar eh. Yang lain kita boleh tempat dia jom. Apa kena tengah dia sakit ke? Oh jangan jem. Sakit ke? Boleh demam. Boleh demam jem. Oh sakitlah. Sakit. Papalia merah. Papalia. So ikan geli yang lain. So lain-lain ni macam kecil ni jem. Ikan geli ni. So ini panjang eh. Ini sesuai untuk makan. Cantik eh. Ni. 2, 4, 6, 8, 9 ekor je. Kenapa dia kejar? So insyaAllah depan ni kita bagi makan. Mesti dia punya tembesaran tu. Sekata sebab hero-hero ni semua dah tak ada dah. Dah berjaya ditumpaskan. Sedikit pemakanan yang luar biasa. Apa macam? Ni dia baru makan ikan geli ni. Dia baru makan ikan geli tu. Macam tahu. Darah tu mulut dia. Agaknya. Okay guys, terima kasih. Bye-bye. Bye. Cuba ambil sangkar je. Sangkar? Ini kontot lah je. Yang kecil-kecil kita letak dalam ni. Yang besar macam ni tak best makan ni. Apa? Yang besar-besar ni tak best makan. Best lah. Ya. Besar. Isi dia banyak. Lihat. Apa? Lihat. Okay, lihat. Jom, jom ram.